Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Aga Prastomo dalam program pilihan spesial Ramadan persembahan dari Jogja TV. Apalagi kalau bukan ngabuburit bersama. Bersama siapa kali ini Aga bakar ngabisin waktu menunggu buka puasa. Dan seperti apa nanti Aga menunggu waktu buka puasa? Penasaran kan? Ikutin terus Aga ya. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Selamat sore dengan Pak Joko ya. Iya, betul. Pak Joko, owner dari UD Sregep. Betul ya. Betul sekali. Nah, saat ini Aga sudah bersama dengan Pak Joko selaku owner ataupun pemilik dari UD Sregep. Dan inilah kabupaten bersama kali ini Aga cuma pengen menghabiskan waktu untuk mengetahui lebih dalam mengenai UD Sregep. Baik Bapak, kita mulai cerita-cerita mengenai UD Sregep dulu ya Bapak ya. Oh iya, bisa. Bapak, boleh diceritakan Bapak awal mulanya Bapak sehingga bisa berkecimpung di dunia ini, di dunia maksudnya usaha dari kertas ini sendiri dan memiliki UD Sregep itu awalnya seperti apa Pak? Oh iya, awalnya ya saya tuh sebetulnya sebelum ini sebelum bekerja di kertas nih, saya sudah mencoba di ini perdagangan itu. Perdagangan? Beras. Oh beras dulu. Beras. Tapi beras itu milik orang tua saya. Oh orang tuanya. Betul, karena betul. Saya punya mobil dari orang tua. Saya sekali-kali pinjam untuk mencari kertas. Untuk mencari kertas. Oh, waktu itu memang baru iseng-iseng nyari kertas aja gitu ya. Iya, iseng-iseng coba-coba. Oke, okay, oke. Okay. Akhirnya kok saya rasa kok melebihi ini beras. Melebihi beras malah. Melebihi beras. Wow. Saya usaha kertas itu juga rasanya gak enak, Mas. Kenapa, Pak? Wah, seperti kalau ketemu teman-teman yang rasanya down. Rasanya down ya, Pak? Down. Dipandang sebelah mata gitu ya, Pak. Iya. Saya itu kan di fotokopi saya ngambil sampah-sampah itu sabagori. Okay. Saya angkat sendiri. Oh iya? Saya angkat sendiri. Okay. Itu waktu usia Bapak berapa? Kalau mentalnya nggak kuat. Betul. Ya, karena saya keterpaksaan. Jadi kuat. Tapi tetap akhirnya dengan modal terpaksa, dengan modal berani, modal berasa ini adalah rezeki yang halal, Bapak berani terus ya Bapak ya? Ya berani karena untungnya banyak. Karena untungnya tapi banyak. Tapi orang-orang nggak tahu kalau itu untungnya berat. Orang-orang nggak tahu waktu ya? Itu. Paling dipikirnya kertas dibuang. Dibuang, iya. Gitu, orang kan kelihatannya, wah, mau bawa pulang sampah. Betul, betul. Tapi apa Bapak yang akhirnya Bapak memilih untuk, wow, ternyata kertas lebih menghasilkan, berani untuk merubah jalur semuanya menjadi ke bisnis kertas? Ya itu, karena saya mengetahui ini prospeknya besar sekali. Okay. Dan kertas dari fotokopi aja untungnya banyak. Baru fotokopi? Ini baru fotokopi. Okay. Belum pikiran saya, belum ke kantor-kantor, belum ke percetakan. Okay. Dan dengan adanya itu saya semangat. Saya semangat, saya bagaimana saya harus bisa besar. Betul, ya. Betul. Akhirnya dari itu saya masuk ke kantor-kantor. Oh sampai ke kantor-kantor, ya, kantor-kantor juga? Saya sendiri. Oh. Masuk ke kantor-kantor, mencari kertas dan percetakan. Setelah itu saya punya ide. Kan saya lama-lama kan saya modal saya bertambah. Bertambah, betul, betul. Bertambah, betul. Sekarang kan sangat jadi satu pertanyaan yang besar bagi saya Bapak, ya namanya usaha kertas, apalagi kertas bekas yang kita ambil, itu biasanya tuh akan dilarikan kemana sih Pak? Karena kan kadang saya lihatnya hanya mengambil kertas, mengumpulkan kertas, tapi saya tidak tahu bagaimana untuk mendistribusikan atau diarahkan kemana kertas-kertas itu. Oh iya, ya memang untuk masnya nggak tahu karena pengirimannya kan biasanya berangkatnya malam. Berangkatnya malam ya. Ya seperti itu yang di depan tuh, yang siap juga. Itu siap jalan nanti malam tuh berangkat. Berangkat ya. Itu ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya. Sampai Surabaya Bapak untuk disebutnya. Ya Surabaya, Tulungagung. Tulungagung. Ya. Terus ke Kudus, Pura Barutama. Oke, ke Kudus juga. Ya. Berarti sudah menambah beberapa kota di daerah juga ya Bapak ya. Nah, kertas-kertas itu biasanya digunakan untuk apa sih Pak? Untuk kertas-kertas yang bekas ini? Ya didaur ulang. Didaur ulang. Untuk menjadi kertas lagi. Oh. Ya. Menjadi kertas lagi itu dalam notabene kertas yang bisa untuk ditulis lagi atau kertas apa Bapak? Wah, kalau kertas itu biasanya itu ya Mas. Yang untuk tulis-menulis itu hanya sekitar 40%. Oh, dari kertas. Yang lainnya itu kertas, tapi kertas untuk packing, untuk sepatu, untuk kotak-kotak. Ya. Kan banyak sekali. Betul. Ya. Berarti 40% itu hanya bisa digunakan untuk tulis-menulis hanya 40%, sisanya menjadi kertas-kertas yang mungkin packing seperti itu packing. Kalau kertas-kertas yang Bapak dapatkan ini dari mana aja Pak biasanya? Ya dari kebanyakan dari kantor, dari sekolahan, dari sekolahan, kantor swasta, juga. Bank, okay. Dari kepolisian. Oke. Okay. Ya. Rata-rata dalam sehari Bapak
kertas itu bisa terkumpul berapa yang masuk ke sini? Dalam ya, sekitar 20 ton lah. Dalam satu hari? Satu hari. 20 ton? Wah, ya. Sangat banyak sekali ya. Ya. Berarti memang area-area, ini areanya di Jogja saja atau ngambil ke area luar juga? Ya, Jogja, Magelang, Purworejo, Solo, sampai luar kota juga ya, berarti ya. Itu menunjukkan bahwa ya. Sisa-sisa kertas itu sebenarnya kalau dikumpulkan aja dalam satu hari yang sudah Bapak kolek aja bisa sampai 20 ton ya Pak ya? Iya. Sangat banyak sekali. Oke Bapak, habis ini kita boleh lihat langsung lokasi itunya. Dan kita nanti akan mau lihat langsung area dari tempat usaha Udi Sregep ini dan mungkin nanti Aga akan menunjukkan sesuatu yang menjadi hobi dari Bapak Joko bahwa di rumah ini ada hal yang unik menurut saya karena tidak apa terlihat itu? Seperti pabrik ataupun seperti UD tapi lebih seperti kebun binatang. Nanti kita akan bersama saya lihat, jadi kita langsung aja lihat tempat ataupun usaha dari UD Sregep dari Pak Joko. Mari silakan Pak.